Okey Kevin, jom. Okey Pak. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, selamat datang ke YouTube channel Bob PNG. Apa khabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan sihat-sihat insyaAllah. Okey guys, so hari ni aku nak test ride untuk W Motor RT1. Dari segi handling memang best, mantap, sedap. Horn agak kurang kuat sikit. Dari segi pickup dia agak lembab sedikit. Sisi 150, tapi bagi aku MVX lebih cepat lagi lah dia punya pickup tu. Dan ni dia agak laju sikit, baru dia ada power dekat tengah-tengah tu. Tapi aku yang suka dekat dia punya panel meter. Panel meter memang puas lah, memang puas betul panel meter ni. Dia punya braking. Okay, braking ni ABS depan belakang, ABS depan belakang. Tapi braking dia memang sedap. Bagi aku braking dia lebih mantap daripada Y16ZR. So kita tekan, kita boleh rasa dia punya braking tu tangkap pelan-pelan. Sampai agak dia cengkam memang kejap lah. Macam Y16 aku dah bawa sebelum ni, bila kita braking depan ni, braking tu agak lambat sikit dia nak tangkap. Motor still jalan. Aku rasa brake belakang lebih sedap, sebab brake belakang Y16ZR tak ada ABS. Tapi yang ni memang mantap. Brake belakang dia pun best, brake depan dia pun best. Okay, so tak tahu, W Motor ni memang terbaik lah bagi aku yang aku dah test daripada RT2 ni. RT1 memang sedap, tapi cuma kita nak compare untuk engine, kita tak pasti lah kan. Okey, untuk keselesaan, untuk macam aku ni berat badan yang overload, keselesaan duduk memang orang kata apa, memang cukup selesa. Kaki aku letak di bawah pun boleh, kita letak di hadapan pun boleh. Bagi aku kalau kita nak ride jauh-jauh pun rasa memang best lah. Cukup selesa. Dan dia punya seat, seat dia aku memang lebih okey daripada MV8. Bagi aku memang lebih sedap daripada MV8. Lembut. Macam kita duduk atas sofa. Serius cakap, tak bohong. Nanti kalau yang dah tengok video aku ni, aku review untuk RT1, boleh pergi test dekat kedai. So kalau mana yang berminat, orang Pinang yang mana berminat, boleh datang ke Taikon HQ Datuk Keramat dan cawangan-cawangan yang lain lah. Dan untuk windshield depan pun orang kata apa, memang naik, dia tak tinggi sangat, tak rendah sangat, memang okey. Lain untuk kedudukan pun okey, tak ada masalah. Untuk blade yang aku suka ni, dia punya brake lever. Brake lever dia menarik tu, macam Brembo. Nampak dia punya braking padu. So nanti aku nak test tengok dia punya kelajuan macam mana. So kita ada lampu pas, nampak? Lampu pas dah. Okey, untuk kita akan pusing layan-layan. Dia punya power dia, dia punya handling, dia punya kesedapan, keselesaan dan keselesaan. Layan memang layan. Memang sur lah. So hari ni kita nak jumpa kita yang PA ya. PA kisah kerja letih PA ni. Mana mana yang nampak tadi apa je ni dalam. Mana boleh tadi buat review lah. Okay. Best. Okay guys, untuk W Motor RT1 bagi aku perfect.
Dari segi suspension depan dengan belakang pun tak ada masalah. So kalau aku naik motor-motor lain yang ada dekat aku ni, bila jalan-jalan macam inilah, jalan-jalan yang tak rata, yang tak berapa nak elok tak ni kan, dia akan rasa, orang kata senak sikit lah kan, dia terhentak-terhentak. Tapi alhamdulillah motor RT1 ni, dia punya hentakan tu tak over sangat. Dia orang kata apa, secukup rasa. So aku recommend motor ni untuk kalau nak yang nak macam pakai pergi kerja, nak santai-santai, memang best. Tengok macam jalan-jalan tak elok ni pun, nampak? Sedap lah. Memang orang kata apa, lembut ya, smooth ya suspension dia. Untuk enjin pun not bad. Kalau orang kata power tak power, tengok ni kupula eh. Okay, best. Braking paling syok sekali ni. Tengok dia punya ABS. Mantap. Okay guys, dari skuter-skuter yang kebanyakan yang aku dah naik sebelum ni, macam aku dah test untuk yang dulu aku pakai Honda Vario 150. Lepas tu sekarang aku dah pakai MVX. Aku dah test NMAX. NMAX. So yang skuter-skuter lain pun aku dah try. Tapi untuk power tu bagi aku, macam Honda Vario MVX, memang dia power lagi lah daripada RT1 ni. Tapi kalau dari segi handling, dari segi suspension, untuk kita nak santai, nak relax, memang best. Memang sedap lagi dekat RT1. So mana nak ada skuter yang harga lebih kurang dalam RM10,000 lebih care on the road, siap ada dashcam depan belakang, siap dia punya screen yang orang kata apa yang bukan screen biasa-biasa, dia ada main full screen LED, lampu depan belakang full LED, semua LED, cornering pun sedap. Tu orang kata macam puas hatilah aku tahu kan. So saja aku nak pusing-pusing jalan-jalan yang tak elok, aku nak tengok dia punya suspension best ke tak. Tapi paling aku suka dia punya braking. Braking dia memang best. Sebab aku pakai MVX. MVX dia yang aku punya standard. Standard dia tak pakai ABS lah kan. Tapi braking dia agak kurang lah depan belakang. Tapi macam ni, horn dia agak kurang sikit lah. Horn dia agak perlahan. Takut kadang-kadang yang mana pemandu-pemandu yang pekak ni kadang-kadang pun, kita horn lah dari jauh ke, dari dekat ke, dia buat tak tahu je. Serius lah. Memang layan habis lah ni. Memang layan habis. RM65, RM69, RM75. Wow. Buat aku breaking. Best. Okay guys, yang mana berminat dengan W Motor RT1, berminat bolehlah datang walk in ke Taikon terus, ataupun apa, boleh WhatsApp dengan Mr. Richard dan Mr. Aping. Nombor WhatsApp nanti aku akan letak di description untuk keterangan lanjut, untuk pertanyaan tentang loan kedai ataupun loan kredit. Untuk cash on the road RM10,400 ya. Siap insurans first party. So tak ada benda apa yang aku nak komplain. Memang terbaik motor ni dari segi suspension, handling, braking, keselesaan kedudukan,
semua best. Untuk ketahanan enjin 50-50. Aku tak boleh nak cakap dia okey ataupun nak cakap dia tak okey. Tapi dari segi enjin, smooth, memang smooth. Dia layan, nak kata macam terlalu pikap sangat pun tak, nak kata terlalu kurang pikap pun tak, tapi dia memang layan lah motor ni. So kalau bagi aku, harga dengan RM10,400 ni memang berbaloi lah. Dengan yang dapat komplit ni, tak payah pening-pening dah beli motor ni. Rim pun depan depan belakang saya 14, disc brake depan belakang, ada siap ABS lagi depan belakang. Dan brake lever kita boleh adjust nak ke depan, ke belakang, semua boleh, kiri kanan semua. Lepas tu dengan dapat full screen, dengan lampu pun full LED, dengan kita ada windshield, tapi dia tak boleh jalan windshield ni, dia mati lah. Dia dah fit siap dah, dengan side mirror pun cantik, siap lagi dashcam depan belakang, tak payah pening-pening dah. Just kita beli motor ni, kita boleh naik dengan santai saja. Okay, so yang berminat boleh datang ke Taikon HQ Datuk Keramat dan cabangan-cabangan yang lain lah. Okay guys, dekat ni saja video aku untuk hari ini, untuk Dabi Moto RT1. Right, kita akan jumpa lagi di next video, insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita ke Taikon HQ Datuk Keramat. Oh, 71.